Gambar-gambar yang dirilis Badan Antariksa Cina menunjukkan permukaan planet Mars yang merah, datar, dan tertutup batu secara detail. Foto-foto itu juga menunjukkan rover atau penjelajah dan platform pendaratan yang mendarat di permukaan Mars bulan lalu. Gambar yang menunjukkan permukaan Mars yang tampak relatif datar dengan bebatuan berukuran berbeda tersebar di mana-mana. Ada lubang cincin di ujung gambar dengan batu bersudut yang lebih gelap dan beberapa bukit pasir lebih jauh. Gambar lain yang menunjukkan platform pendaratan diambil ketika pelanjian Mars menjauh dari platform sekitar 6 meter. Pendaratan menampilkan bendera Cina dan maskot Olimpiade dan Paralimpiade musim dingin Beijing 2022. Misi Tianwen-1 Cina yang terdiri atas pengorbit dan platform pendaratan dan penjelajah diluncurkan Juli lalu. Pendaratan yang membawa rover mendarat di Utopia Planitia, dataran luas di belahan bumi utara Mars pada 15 Mei. Rover Zhurong meluncur turun dari platform pendaratannya ke permukaan Mars pada 22 Mei, memulai penjelajahannya di Mars. Rover telah mengamati area tersebut selama 28 hari Mars. Satu hari di Mars kira-kira 40 menit lebih lama dari satu hari di bumi. Rover dengan mengamati permukaan Mars dan mencari tanda-tanda air atau es yang dapat membantu kita memahami apakah pernah ada kehidupan di Mars. 4 hari setelah pendaratan, foto-foto ini diambil oleh kamera penghindar rintangan depan dari rover yang menunjukkan mekanisme tanjakan medan dan cakrawala. Gambar juga diambil pada 19 Mei oleh kamera navigasi yang menghadap ke belakang rover. Gambar menunjukkan sayap surya dan antena rover.